Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yawmil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam sebuah majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita semuanya lewat majelis ini. Khususnya kita akan membicarakan tentang hidup bahagia dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah refleksi peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah. Pada kajian ini kita akan menyampaikan tentang masalah kebahagiaan itu, kemudian tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya di antara nikmat Allah adalah Allah kirimkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasulnya. Di surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa mereka kumpulkan, berupa harta, benda, materi, dan lain sebagainya. Dalam ayat ini, disampaikan sebuah tafsir oleh Al-Imam As-Suyuti. Beliau menyitir perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah adalah al-ilmu, dan yang dimaksud dengan warahmatuhu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan dua nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri. Nikmat ilmu adalah nikmat yang diberikan Allah pada kita semuanya. Kita memiliki ilmu sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Dan sesuai dengan konteks kita di sini adalah wa bi rahmatihi. Jadi rahmat yang diberikan Allah Ta'ala adalah dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan untuk seluruh alam, untuk semua makhluk, baik itu dari golongan manusia, jin, dari manusia muslim ataupun non muslim, itu mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab pun bergembira dengan kelahiran keponakan beliau ini. Al-Hafidz Syamsuddin Ibnu Al-Jazari rahimahullah mengatakan dalam kitab Urfut Ta'rif bil Maulid Asy-Syarif, "Qad ru'ya Abu Lahab ba'da mautihi fin naum." Diriwayatkan bahwa ada seorang yang pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah kematiannya. Faqila lahu, maka Abu Lahab ditanya oleh orang ini, "Ma haluka?" Bagaimana kabarmu wahai Abu Lahab?
Faqala finnar, maka dia menjawab, aku di neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla laylatil isnaini bi yaqi saubah indama asyaratni bi wiladati nabi sallallahu alaihi wasallam bi irdaiha lahu. Aku ada di neraka, hanya saja aku diringankan siksanya setiap malam Senin, disebabkan karena aku pernah memerdekakan budakku yang bernama Suwaibah. Pada saat dia memberitakan kepadaku tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya setelah dimerdekakan, Suwaibah inilah yang akhirnya nanti menyusui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Abu Lahab yang kafir dan telah dipastikan celaka oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ada surat khusus yaitu surah Al-Lahab yang menceritakan tentang kejahatan Abu Lahab dan masa depannya di akhirat masuk neraka itu. Jika sudah divonis masuk neraka pun dia mendapatkan keringanan azab kubur karena merasa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana jika yang bergembira dengan maulid Nabi SAW adalah seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semuanya yang merupakan ahlul iman, ahlul tauhid. Ketika kita memiliki kegembiraan tadi dalam ayat 58 surat Yunus tadi ya, fal yafrahu, kita bergembira, kita mengekspresikan nikmat tersebut dengan kalimat-kalimat, kemudian juga dengan bentuk-bentuk ekspresi yang positif untuk membaca sirah bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lebih mengenal beliau dan akhirnya melaksanakan sunnahnya, itu adalah merupakan tradisi yang sangat bagus. Bapak-Ibu sekalian rahmatullah, tentang masalah kebahagiaan ini di antara hadis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, ada 4 tanda untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 tanda yang apabila seseorang diberikan 4 tanda tersebut, berarti dia telah mendapatkan karunia kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Walisanan dzakiran, lisan, lidah kita, mulut kita yang selalu berzikir. Wa badanan 'alal bala'i sabiran, dan badan kita, fisik kita yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian. Wa zaujatan la tabghi hubban fi nafsiha wala malihi, dan seorang istri yang salihah yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan bahwasannya kebahagiaan itu yang diinginkan oleh seluruh manusia itu adalah tergantung kepada hati seseorang. Apapun yang dia hadapi dalam hidup ini, itu tergantung pada suasana hati seseorang itu. Ketika suasana hatinya baik, ketika dia diajak ke pantai menikmati pemandangan, dia menikmatinya. Ketika berada di pedesaan, di perkotaan, dalam situasi bersama dengan teman-temannya, dia juga tidak ada masalah karena hatinya ini dalam kondisi yang baik. Tetapi kebalikannya, kalau hatinya sedang gundah gulana, terus dia sedang galau, maka apapun yang ditunjukkan kepadanya, dia tidak akan merespon dengan positif. Nah, beliau memberikan contoh ilustrasi adalah seperti orang bermain catur. Mengapa ada orang yang sangat gandrung dengan permainan catur ini? Nah, apa rahasianya? Karena dia memiliki
ma'rifah ya, semacam pengetahuan, bisa memiliki perasaan yang menyatu dengan caturnya karena dia bisa merasakan esensi atau sensasinya dengan catur itu. Dia mengetahui strateginya, bisa menaklukkan lawannya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dikorelasikan adalah bagaimana seseorang itu bisa mengkondisikan hatinya supaya memiliki kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan tadi. Itu kata kuncinya yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah ma'rifatullah. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya seperti tadi itu. Ketika orang bisa mengenal permainan catur dengan pengenalan yang sangat dalam, maka dia bisa sangat gandrung terhadap permainannya itu sampai lupa waktu. Dari bangun tidur sampai siang, sampai bahkan sampai sore, sampai malam, tidak ada bosannya. Orang yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan cinta kepada Allah, dia akan gandrung kepada Allah taala. Nah, itulah kata kuncinya ya, sehingga dalam hadis ini dikatakan yang paling utama adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Itulah kata kuncinya ya. Walisanan dzakiran, kemudian lisan yang selalu berzikir, menyampaikan al-asmaul husna, kemudian zikir tasbih, tahlil, takbir dan sebagainya, juga dengan salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabadanan alal bala'i sabiran, dia mampu bersabar atas segala macam musibah yang dia dapatkan. Dan juga seorang istri, wazawjatan, istri yang solihah, yang baik, yang tidak menginginkan keburukan, yang tidak mau berkhianat ya kepada dirinya ataupun kepada harta suaminya. Dia setia. Bagaimana ketika dia misalnya ditinggal oleh suami bekerja di rumah sendirian, dia tidak akan memasukkan laki-laki yang non-mahramnya. Karena itu akan ada fitnah. Ketika ada tamu misalnya, ya sudah. Apa pesannya, kalau misalnya dia tukang paket, ya sudah dilempar atau ditaruh di teras. Tidak perlu dipersilakan masuk, karena nanti ada fitnah, ya, baik dari tetangga ataupun ada setan yang mempengaruhi. Ya. Nah, teman sekalian, bapak sekalian, rahimakumullah. Selanjutnya, ada pesan-pesan dari mazhab Maliki yang hidup di kalau sekarang masuk Eropa ya. Jadi di sana pernah berjaya Islam kurang lebih 7 atau 8 abad dalam bidang. Pokoknya dimudahkan ya. Ini mendapatkan istilahnya taufik dari Allah taala. Yang kedua adalah kaitannya dengan tema kita muwafaqatu fi af'alihi. Biasa perbuatannya sesuai dengan as-sunnah. Jadi perbuatannya sehari-harinya sunnah nabawiyah. Contoh yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana li ahli shalah, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Kalau di Tombo Aceh adalah wong kang soleh kumpulono, orang-orang soleh, marilah berteman dengannya. Dan sesuai dengan grup ini adalah kita bertemu dengan orang-orang sahabat surga, ya, orang-orang yang soleh yang punya obsesi untuk bersama-sama. Bukan hanya di dunia kita dikumpulkan, tapi yang lebih utama adalah kita dikumpulkan di akhirat kelak. Kemudian yang keempat adalah wa husnu akhlaqihim al ikhwan, berakhlak mulia kepada saudara-saudaranya, baik itu saudara-saudaranya yang ada pertalian hubungan kekeluargaan ataupun saudaranya se-Islam. Dia melakukan interaksi yang baik, sosialnya adalah yang baik. Yang kelima adalah wa badlu ma'rufihi lil khalqi, mencurahkan kebaikannya kepada sesama hamba Allah. Yang diantara yang disampaikan tadi ya, yang saya jadikan mutu ada hadis Nabi, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat. Orang ini tidak peduli dia punya harta sekian banyak, tidak peduli jabatannya setinggi apa, tidak peduli fasilitasnya sebanyak apa,
orang tidak memandang itu, tapi yang dipandang adalah sejauh mana manfaatnya untuk sesama manusia. Kontribusinya untuk umat, untuk dakwah, inilah yang terpenting. Yang keenam adalah wahtimamuhu lil muslimin, kepeduliannya terhadap kaum muslimin. Memiliki empati, kepedulian, minimal mendoakan kepada sesama kaum muslimin dan juga memberikan bantuan ketika mereka butuh bantuan. Yang ketujuh terakhir adalah muraatuhu li auqatihi, menjaga waktu-waktunya. Umurnya, usianya, waktunya dijaga. Karena usia ini nantinya ada pertanggungjawabannya. Dalam Al-Qur'an Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Ada wal asr, ada wal fajr, ada wal duha, wal laili dan sebagainya, itu kaitannya dengan waktu. Karena nanti ketika kita di akhirat, la tazulu qatama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kaki anak manusia nanti di akhirat sehingga ditanya empat hal yang semua kaitannya dengan waktu. An umrihi fi ma'afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an syababi fi ma'abla, usia mudanya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bi, ilmunya digunakan untuk apa? Mencari ilmu kan perlu waktu ya. Wa an malihi, hartanya itu min aina akhadahu wa fi ma anfaqahu, diambil dari mana? Alokasinya kemana? Mencari harta juga butuh waktu. Jadi itulah nanti ada pertanggungjawaban kepada kita tentang waktu ini. Bapak-bapak sekalian rahmatullah, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat kita mengikuti sunnah. Di antaranya yang pertama adalah kita akan menggapai mahabbatullah atau kecintaan Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Allah tidak akan mencintaimu kecuali engkau mengikuti Habibullah, yaitu orang yang dicintai Allah Ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lahir dan batin. Ketika kita mencintai, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kita akan menggapai ma'iyatullah, akan menggapai kebersamaan Allah Ta'ala. Allah senantiasa memberi taufik untuk berbuat kebaikan. Anggota tubuhnya tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang diridhai Allah Ta'ala. Jika mahabbatullah diraih, maka ma'iyatullah pun akan diraih. Ini ada kaitannya dengan hadis yang ketiga ini, dikabulkan doa-doanya. Apabila ia meminta kepadaku, aku akan mengabulkannya. Bila ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Bila ia menolak sesuatu yang dibenci oleh dirinya, akulah yang melakukannya, dan seorang mukmin itu benci kematian yang jelek, maka akulah yang menghindarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah yang disebut dengan waliullah, kekasih Allah Ta'ala itu. Yaitu orang yang dicintai Allah Ta'ala, dan dia selalu merasa diawasi Allah Ta'ala, sehingga menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga seluruh anggota fisiknya, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Dan dia selalu komitmen untuk dekat dan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dengan mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan manfaat. Yang keempat adalah kita akan bisa memperbaiki kekurangan dalam menunaikan kewajiban. Sebagaimana disebutkan ya dalam sebuah hadis bahwasanya inna awwala ma yuhasabu bi yaumil qiyamati as-shalah, amal yang pertama kali dihisab Allah Ta'ala nanti itu adalah salat kita. Jika ada kekurangan dalam salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku mengerjakan salat sunnah, maka disempurnakanlah dengannya apa-apa yang kurang dari sholat wajibnya. Demikian juga dengan seluruh amal-amalnya yang lain. Puasa Ramadan misalnya, kalau ada yang kurang atau yang belum sempurna, maka disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Begitu pula yang lain-lainnya, ada zakat yang wajib, kemudian ada infak yang sunnah, bisa menyempurnakan yang wajib, ada haji yang wajib, disempurnakan dengan umroh. Nah, karena sekarang ini masa tunggu ya untuk haji itu kurang lebih 68 tahun
Ya Allah ya, untuk Jawa Timur ya. Jadi kalau dapat misalnya entry porsi tahun ini, maka nanti baru tahun 2090 ya. Jadi nggak tahu ya, jadi segitu ya, Masya Allah ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita semangat, barangkali nanti ada perubahan kebijakan, ada tambahan kuota ya, Insya Allah kita optimis saja, yang penting ada keinginan ya. Kalau kita tidak daftar ya, paling tidak kita alokasikan untuk umroh yang kurang lebih udah undi ya biayanya ya. Kalau untuk porsi 25 juta, kalau untuk umroh ya bisa ada yang murah 26, ada yang rata-rata 30-an untuk sekarang. Baik, kemudian yang kelima adalah menghidupkan hati, ia senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah, sehingga hatinya pun hidup karena ketaatan kepada Allah. Dan barang siapa yang meremehkan halal yang sunnah, akan mengakibatkan ia akan terhalang menjalankan kewajibannya. Jadi hati-hati ya dengan amal-amal yang sunnah. Kalau kita tinggalkan, maka kita meremehkan yang sunnah ini, dan jangan-jangan satu saat nanti kita juga melalaikan yang wajib. Jadi hati-hati. Jadi inilah ya, bisa menghidupkan hati amal-amal yang sunnah ini. Yang keenam adalah, dengan menjaga sunnah ini, insya Allah kita terjaga dari melakukan bid'ah. Ketika seorang hamba senantiasa mengikuti apa-apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan bertekad untuk tidak melakukan suatu ibadah kecuali ada dalilnya. Dengan ini ia akan selamat dari jalan kebid'ahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua macam. Yang pertama adalah ikhlas niat, kita mengikhlaskan niat kita untuk Allah dalam ibadah itu. Yang kedua adalah muwafaqatu syar'i, sesuai dengan petunjuk syariat. Ini diskusinya panjang lebar ya tentang masalah bid'ah. Yang jelas dalam hal ini harus saling husnudzon ya kepada sesama kaum muslimin ya, dan kita jangan mudah memvonis bagi satu kubu, jangan memvonis yang lainnya yang mungkin melakukan hal-hal ya yang kita belum tahu dalilnya. Dan bagi kubu ini juga sama, jangan memvonis yang sana yang sangat kaku barangkali ya dalam bersikap. Yang penting kita jaga kerukunan dalam beragama. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Qa'idah Al-Jaliyah mengatakan, "Fakullu manittaba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fallahu kafihi wa hadihi wa nasiruhu wa razikuhu." Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencukupkannya, memberinya hidayah, menolongnya dan melimpahkan rizki kepadanya. Kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sunnah-sunnahnya, maka kita akan diberikan kecukupan, diberikan hidayah dan akan ditolong serta diberikan kecukupan rizki. Wa raziquhu, diberikan melimpah rizki kepada kita. Kemudian murid beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, "Faman sahibal kitab wa sunnah wa taghorroba an nafsihi wa anil khalqi wa hajara biqalbihi ilallah fahuwa sadiqul musib." Barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan hadis dan sunnah, mengalahkan egonya dan pendapat-pendapat orang, ia berhijrah kepada Allah dengan sepenuh hatinya, maka dialah orang yang benar, yang betul-betul orang yang tepat. Jadi dia mendahulukan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian mengalahkan egonya dan pendapatnya pribadi. Di awal surat Al-Hujurat, Allah mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, wattaqullaha innallaha sami'un 'alim." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita dahulukan apa Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Rasul dalam hadisnya itu kita dahulukan, baru bagaimana pendapat para sahabatnya, para salafus soleh, baru bagaimana pendapat kita. Itulah etika kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, semestinya dia selalu berusaha
untuk menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Terlebih lagi jika dia mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia ahlu sunnah wal jamaah berarti ahlul hadis, yaitu orang-orang yang suka mengikuti sunnah, orang yang suka untuk bersama-sama dan benci kepada perpecahan. Itulah yang kita inginkan ahlu sunnah wal jamaah. Karena konsekuensi utama seorang yang mengaku mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah selalu berusaha mengikuti semua petunjuk dan perbuatan beliau, ya, yang sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnah petunjukku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau menyampaikan, ya, pada saat menyampaikan tafsir ayat ini, ayat yang mulia ini merupakan hakim atau pemutus perkara bagi setiap orang yang mampu mencintai Allah. Akan tetapi dia tidak mengikuti jalan atau sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut dalam masalah ini. Sampai dia mau mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan keadaannya. Jadi bukan hanya pengakuan-pengakuan lisan, mengaku cinta, mengaku hormat, mengaku ihtiram kepada Rasulullah. Yang lebih penting adalah konsekuensi dari pengakuan tersebut, yaitu apa? Menjadikan beliau adalah sebagai hakim, pemutus perkara, sebagai penentu, ya. Jadi penentunya itu adalah petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran beliau yang jelas. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, rahmatullah, karena agung dan mulianya kedudukan sunnah inilah, sehingga Rasulullah SAW memberikan anjuran khusus bagi orang yang selalu berusaha menghidupkan sunnah beliau, terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan kebanyakan orang. Beliau mengatakan, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nasu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis dari Ibnu Majah. Ada lagi hadis yang sahih mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mempelopori kebaikan dalam ajaran Islam, maksudnya dia menghidupkan sunnah kebaikan dalam Islam, maka dia falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da, dan maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah yang disebut dengan multi level pahala. Kita umur kita ini pendek, usia kita ini pendek, maka harusnya kita memilih amal-amal yang produktif seperti ini. Yaitu nanti yang bisa mengalir pahalanya ketika kita sudah wafat, yang disebut amal jariah ini. Amal jariah jangan hanya kita bayangkan dengan lewat properti saja, tanah atau bangunan saja, bukan, ya. Tapi amal jariah juga bisa berupa jasa-jasa. Misalnya ada satu desa yang kosong, tidak ada syiar-syiar Islam di sana. Maka kita datang ke sana, ya, untuk mempelopori berdirinya musola, kemudian sampai menjadi masjid, makmur dengan kajiannya, berkembang sampai lembaga pendidikan dan lain-lain itu misalnya. Maka kita telah memiliki kontribusi selama aktivitas kebaikan itu terus dilakukan di desa itu, maka kita ada limpahan pahalanya. Kita mempelopori berdirinya
lembaga pendidikan, sekolah, pesantren, ma'had, panti asuhan, maka kita terus punya kontribusi ya, ilmun yuntafa'u bihi terus akan mengalir pada kita. Kita mempelopori, ya barangkali ada kajian seperti ini ya. Dulu ya, ini hikmah dari pandemi yang lewat itu ya. Maka siapa yang mempelopori ini dan terus akan berlalu, maka akan mendapatkan limpahan kebaikan. Ad-dalu ilal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti pelakunya. Dia mendapatkan limpahan pahala dari orang yang melakukan dan mencontoh perbuatannya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berikutnya akan kita singgung dengan pengertian hadis dan sunnah ya, supaya dari tadi kita bicara sunnah-sunnah itu seperti apa sih sunnah ya. Maka dalam hal ini perlu untuk kita bicara ataupun kita kupas sedikit tentang pengertian hadis dan sunnah. Secara bahasa, hadis ini berarti ucapan atau omongan. Sesuatu yang baru, bisa juga makna yang lainnya, lawan daripada lama. Kalau baru itu hadis atau jadid, kalau lama adalah qadim. Atau juga bisa berarti berita atau cerita. Sedangkan secara istilah adalah segala mayudhofu ila nabi, segala yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, apakah berupa perkataan au fi'lin atau keperbuatan au takrir, ketetapan. Jadi ada sahabat yang melakukan, Nabi membiarkan, au sifatin atau sifat beliau secara fisik atau sifat akhlak beliau. Itulah hadis. Istilah lain yang bisa dipakai untuk menyebut hadis adalah sunnah. Jadi sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh, kebiasaan atau suatu cara yang dipakai. Adapun secara istilah, sunnah ini memiliki makna yang serupa dengan hadis, yaitu segala yang berasal dari Rasulullah, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Nah, kalau kita cermati, Bapak-Ibu sekalian, rahmatullah, tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah amtun min ibadillah, seorang manusia biasa, tetapi manusia istimewa yang disebut dengan khairul anam, ya, manusia yang termulia, yang terbaik, baik itu sebagai pribadi, sebagai suami ataupun sebagai pemimpin di masyarakat. Beliau adalah seorang manusia yang sempurna karena beliau dijaga Allah Ta'ala. Kemudian di samping itu juga beliau adalah seorang rasulun minal mursalin, salah satu di antara rasul, yang mana empat inilah sifat utama yang dimiliki oleh seorang rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, memiliki sifat yang jujur, yang amanah, yang tidak pernah berkhianat. Kemudian tabligh, menyampaikan risalahnya, tidak ada satu pun yang disembunyikan, dan juga memiliki fatonah, kecerdasan. Yang dengan itulah menjadi bekal beliau memiliki akhlak Qur'ani. Ketika Aisyah ditanya, disuruh menggambarkan bagaimana akhlak Nabi itu, beliau mengatakan, karena khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi itulah Al-Qur'an. Maka posisi beliau sebagai manusia yang sempurna dan berakhlak Qur'an inilah menjadikan beliau sebagai sosok, yaitu qudwah hasanah, contoh tauladan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik, keteladanan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang yang mengharapkan keridhaan Allah, wal yaumil akhir, dan balasan pada hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu menyebut dan mengingat Allah banyak-banyak, baik itu pada masa susah ataupun masa senang. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Bahwasanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah. Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi Muhammad ibni Abdillah. Ini maknanya adalah yang kita contoh itu adalah Rasulullah-nya. Jadi memang ada diskusi ya dalam hal ini. Apakah perbuatan-perbuatan beliau sebelum diangkat jadi Nabi ataupun Rasul itu perlu kita ikuti atau tidak? Nah, karena ayatnya seperti ini, laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi sudah kita definisikan hadis begini, sunnah begini. Apakah
setiap ucapan beliau wajib untuk kita ikuti. Apakah setiap perbuatannya, setiap ketetapannya, ataupun setiap sifatnya tadi wajib untuk kita ikuti ataukah tidak? Nah, dalam hal inilah para ulama usul fikih itu domainnya di sini. Jadi yang kita sampaikan tadi adalah definisi hadis atau sunnah indal muhaddisin menurut perspektif ulama-ulama hadis. Sedangkan menurut perspektif ulama usul fikih adalah bahwa hadis atau sunnah itu ma yudhafu ilan nabi, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis seperti tadi min qaulin wa fi'lin wa takrir atau sifatin, itu empat hal itu disandarkan kepada Rasulullah, tapi ada tambahannya mimma yasluhu an yakuna dalilan, yang boleh bisa untuk dijadikan sebagai dalil. Jadi kalau misalnya beliau sebelum jadi Rasul ya, itu kan sering bertahanus menyendiri di Gua Hira dalam rangka untuk merenung nasib masyarakat jahiliyah di kota Mekah yang seperti itu arahnya, maka setiap Ramadan beliau naik ke Gua Hira sampai sebulan. Kemudian tahun berikutnya sampai 3 tahun ya. Setiap Ramadan beliau masuk ke Gua Hira dan merenung. Dan akhirnya pada saatnya beliau mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sana itu. Nah, merenungnya beliau sendiri di gua bertahanut istilahnya, apakah harus kita ikuti? Ya, jawabannya tidak ya. Karena beliau saat itu belum jadi Rasul. Setelah jadi Rasul, merenungnya beliau enggak di Gua Hira tadi, masjid ya, untuk beriktikaf, untuk bermunajat kepada Allah, itu yang kita ikuti. Jadi kalau kita ingin mengikuti beliau, ya ingin mengikuti adalah setelah beliau, setelah jadi Rasul, itulah kita ikuti. Ada lagi yang memproklamasikan, kalian itu harus berdagang karena mengikuti Rasulullah. Nah, ini kalimat ada betulnya tapi ada salahnya juga ya. Karena kapan beliau sebagai seorang pedagang itu? Sebelum jadi Rasul, ketika bersama pamannya, bahkan sampai ikut ekspor ke Syam, ketika menjadi pekerjanya Khadijah ya, diberi modal kemudian diputar ya, semacam manajer lah ya, kemudian mendapatkan keuntungan banyak sehingga Khadijah tertarik. Nah, jadi ketika beliau sebelum jadi Rasul berdagang, ketika beliau sudah jadi Rasul maka fokus untuk berdakwah. Dari mana Aisyahnya? Dari Aisyah, dari Khadijah ya. Jadi Khadijah seorang yang kaya raya, membiayai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, maka Aisyah beliau itu dari rampasan perang Ghanimah yang seperlimanya adalah hak beliau. Jadi ketika kita mengikuti Rasulullah dari satu sisi ya, jangan tinggalkan sisi yang lain ya. Maksudnya seperti itu tadi ya, berdagang memang beliau menganjurkan, dalam hadisnya juga banyak ya, menganjurkan kita untuk berjual beli karena ada keberkahan dan sebagainya. Berdagang yang jujur nanti akan ada pahalanya di surga ya, dan lain-lain memang itu. Tapi kalau menafikan pekerjaan yang lain, nah jangan begitu ya. Jadi harus utuh ya dalam hal ini, tidak mengambil sebagian dan tidak meninggalkan yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, tentang pembagian sunnah ini berdasarkan pelaksanaannya. Apakah, tadi saya singgung ya, apakah setiap sunnah Nabi itu diikuti atau tidak, maka diklasifikasikan menjadi 3 ini. Yaitu yang pertama yang disebut dengan as-sunnah al-muttaba'ah. Sunnah yang harus diikuti. Dalam hal ini posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai asy-syari', sebagai penentu syariat tadi, yang wajib untuk kita ikuti dengan atau dalam hal bagaimana beliau sholatnya, ibadahnya ya, shollu kama ra'aitum min usolli. Bagaimana beliau berhaji, khudu'an limana sikakum. Bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau melaksanakan amal-amal yang lainnya ya, secara ibadah mahdhah. Itu adalah sunnah yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah as-sunnah al-jibiliyah. Sunnah yang bersifat kemanusiaan beliau. Yang posisi beliau adalah sebagai manusia tadi, abdun min ibadillah. Yang kadang-kadang makan, kadang-kadang minum. Ya bukan kadang-kadang tapi rutin ya. Beliau juga pergi ke pasar,
Beliau juga berjalan-jalan. Beliau punya selera makan yang disukainya di antara daging adalah paha kambing, kemudian susunya adalah susu kambing. Ya, beliau suka pada saat beliau berada di Gua Tur saat transit mau hijrah selama 3 hari 3 malam itu dikirim gitu, khusus menu favorit beliau di antaranya susu kambing itu oleh Asma binti Abi Bakar. Jadi sampai seperti itu ya, karena beliau suka dengan susu. Apakah kita harus menyukainya? Harus mengikuti apa yang beliau suka, seliranya. Jawabannya, kalau landasannya mahabbah, boleh, silahkan. Kalau kita landasan mencintai selera Rasulullah dalam hal makanan, kita suka sebagai wujud mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah, boleh, silahkan. Bagaimana di antara para sahabat yang sangat tekstual ya dalam mensikapi sunnah Rasulullah itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu suatu saat pernah dalam sebuah perjalanan dalam rombongan bersama Rasulullah SAW, kemudian di tengah-tengah perjalanan Nabi turun dari untanya terus izin kepada para sahabat untuk masuk ke satu kawasan hutan ya, dan beliau bunga hajat di situ terus kembali melanjutkan perjalanan. Setelah Nabi wafat sekian tahun, Abdullah bin Umar dengan rombongannya lewat di tempat itu, di jalan itu beliau minta izin turun istirahat dan masuk ke tempat yang dulu Rasulullah buang hajat di situ, dan beliau buang hajat di situ terus balik melanjutkan perjalanan lagi. Itu kan amal yang manusiawi ya. Tapi dilakukan oleh Abdullah bin Umar sebagai wujud mahabbahnya, kecintaan beliau kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada saat beliau manasik haji itu pada saat perjalanan dari di kawasan Mina itu beliau mampir di namanya tempat Al-Muhaisib ya kalau enggak salah itu. Itu tempat pada saat itu Nabi beristirahat dari perjalanan untuk melepaskan penat ya, tidak masuk dalam rangkaian ibadah hajinya. Nah, jadi harus dipisahkan mana yang memang masuk manasiknya dan mana yang dari sisi beliau sebagai manusia biasa. Nah, ini memang kajiannya yang cukup pelik ya, mendalam ya. Jadi contoh-contohnya kurang lebih seperti itu. Kemudian sunnah yang bersifat khusus, as-sunnah al-mukhtasah. Jadi sunnah yang malah nggak boleh kita ikuti pada saat posisi beliau sebagai khusus seorang rasul dalam hal ini. Misalnya di antara contohnya beliau yang berpuasa wisol. Wisol itu menyambung. Jadi tidak ada sahur, tidak ada buka. Bukan hanya semata puasa tiap hari, kalau puasa tiap hari kita kuat. Tapi beliau itu puasa sepanjang waktu, sepanjang hari. Pada saat tidak pagi tidak sahur, sore tidak berbuka, nyambung malamnya sampai besok diteruskan. Karena beliau mengatakan, fa inna ma'at amani rabbi wa saqani, Allah memberikan makan minum kepadaku sehingga aku kuat. Enggak usah kalian ikuti. Jadi yang kita ikuti adalah puasa Ramadannya. Puasa-puasa sunnah yang kita ikuti yang lainnya. Kalau puasa wisol tidak boleh. Kemudian juga contoh yang lain adalah beliau memiliki istri lebih dari 4. Nah, itu kan perbuatan Nabi. Tapi perbuatan yang khusus tidak boleh kita ikut. Mana yang kita ikuti adalah sabda beliau kepada salah seorang sahabat yang namanya kalau tidak salah Wailan Al-Aslami itu masuk Islam yang sebelumnya punya 10 istri. Kemudian kata Rasulullah, pilih di antara 10 itu 4 yang kamu sukai, yang 6 kamu ceraikan. Nah, inilah yang berlaku untuk umatnya. Jadi kalau kita bagi para suami, mohon maaf ya, para ibu ya, jadi ini syariat yang harus saya sampaikan, kalau para suami bertaat poligami maksimal itu, 4 itu yang berlaku. Tapi syarat dan ketentuan kan berlaku ya, jadi diskusinya ada tema lainnya di sini ya. Jadi itu adalah dalam masalah khusus ya, tidak boleh kita ikuti memiliki istri lebih dari 4 tadi. Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, seorang ulama kenamaan dari Tunis dalam bukunya Maqasid Syariah Islamiyah itu berkata, saya telah menghitung ya, kondisi terjadinya perbuatan dan ucapan Rasulullah itu ada 12 macam. Sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qarafi dan sebagian lagi belum disebutkan. Yang pertama dalam bentuk tasyri', yaitu petunjuk hukum. Ini yang wajib untuk kita ikuti ya, perundang-undangan ini. Yang kedua fatwa. Fatwa itu adalah jawaban dari pertanyaan. Yang ketiga adalah putusan pengadilan, itu juga kasuistik. Yang keempat adalah perintah, yaitu sebagai kepala pemerintahan,
Yang kelima sebagai petunjuk, yang keenam adalah untuk mendamaikan, ketujuh memberi saran kepada orang yang meminta saran, kedelapan memberi nasihat, kesembilan menyempurnakan jiwa, kesepuluh mengajarkan hakikat-hakikat yang tinggi, sebelas mendidik, dan dua belas adalah perbuatan yang tidak mengandung percontohan. Artinya seperti as-sunnah al-muhtasah tadi ya, perbuatan yang malah tidak boleh kita tiru. Inilah klasifikasi menurut Syekh Muhammad Thahir bin Asyur. Kemudian Dr. Ismail Qardawi yang baru saja meninggal dunia, rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan oleh karena itu para faqih, orang yang ahli fikih harus mengklasifikasikan situasi dan kondisi terjadinya suatu sunnah dan mencari ciri-ciri yang mendukung perbuatan itu memang dilakukan dalam rangka beliau sebagai nabi dan atau bukan. Nah, di antara ciri-ciri yang dapat membedakan apakah ia termasuk hukum ataukah tidak adalah antusiasme Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada semua orang, berusaha mengerjakannya, menjelaskan hikmahnya dan menjelaskannya secara terperinci. Seperti sabda Rasulullah, la wasiyata li warithin, tidak ada hak untuk mewarisi bagi orang yang ahli waris ya. Jadi ahli waris itu cukup mendapatkan harta warisannya, tidak mendapatkan wasiat. Jadi wasiat untuk sanak kerabat yang non ahli waris. Juga sabda beliau, innamal wala'u liman a'taqa. Hak mewariskan harta milik mantan hamba sahaya yang telah mendapatkan kemerdekaannya adalah hak orang yang memerdekakan. Jadi kalau si fulan punya budak, budak ini dimerdekakan. Terus dia punya, misalnya sudah jadi pedagang, meninggal dunia, dia enggak punya keluarga, maka warisannya itu diambil oleh mantan majikannya yang memerdekakan tersebut. Nah, inilah jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kehidupan kita sehari untuk bisa kita hidupkan dan kita biasakan sebagai bentuk produktivitas kita sebagai seorang muslim. Mulai daripada kita sholat malam untuk tahajud, insyaallah ya, doa mudah-mudahan termakbul dan kita semakin dekat dengan Allah, karena pada malam ini ada sepertiga malam yang paling afdol kita untuk sholat di dalamnya. Karena disitulah waktu turunnya Allah ke langit dunia dan memberikan pertanyaan ya, siapa di antara hambaku yang berdoa aku kabulkan, yang meminta aku berikan, yang beristighfar aku akan ampuni dia. Itu adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Mari kita biasakan untuk sholat malam tahajud ini. Saya punya kawan yang punya keistimewaan ya, Allah alam apakah karoma ataukah yang lainnya, yaitu diantaranya adalah bisa memberikan terapi bagi penyakit-penyakit fisik atau non-fisik. Diantara yang dia lakukan, beliau konsultasi ke saya apakah boleh atau tidak ini dan sebagainya, diantara amal andalnya itu 5 tahun terakhir ini tidak pernah bolong tahajudnya. Jadi tahajud tiap waktu, tiap malam maksudnya ya, jadi tidak pernah bolong dalam malam-malamnya itu. Masya Allah, inilah ya. Jadi sholat malam tahajud ini mari kita biasakan. Yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, bacalah walaupun beberapa ayat. Kalau bisa, kita rutinkan satu juz dalam setiap harinya. Insya Allah, bagi kita yang bertekad, ada yang sebagian ikut one day one juz, monggo silahkan. Ya, itu mudah-mudahan bukan untuk riak ya, itu adalah sarana untuk istiqomah, ada temannya. Nah, nanti barangkali di grup ini saya mengingatkan di WA-nya untuk memenuhi target hafalan, bukan hafalan, tapi membaca ya satu juz satu hari, itu paling enggak bisa ya kita lakukan ya. Paling enggak setengah jam atau maksimal satu jam lah. Maksud meluangkan di antara 24 jam enggak sempat ya. Yang ketiga adalah zikir setelah sholat ya, dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Jadi ini juga amal yang bagus sekali ya, yang apabila kita baca ya 33 kali tasbih, tahmid dan takbir ini, maka dosa-dosa kita akan diampuni walaupun sebanyak buih yang ada di lautan sana. Kemudian keempat adalah sholat sunnah. Jadi orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat ya dalam seharinya sholat sunnah, maka akan dibangunkan rumah di surga sana. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian ada juga yang kelima, zikir pagi dan petang. Pagi misalnya kita ambilkan dari maksurat boleh, dari Husnul Muslim, zikir sobah wal masak boleh, silakan. Yang penting kita baca zikir pagi dan petang ini secara rutin. Di antaranya di maksurat itu ada zikir Sayyidul Istighfar, yang mana dalam hadis Bukhari dikatakan barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini pada waktu pagi, kemudian siangnya ditakdirkan meninggal, dia masuk surga. Barang siapa yang membaca petang, malamnya ditakdirkan meninggal, dia masuk surga. Ini semua kita akan berobsesi masuk surga. Maka bekalnya apa? Yaitu membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, dan seterusnya itu ya. Bisa kita, insya Allah sebagian kita sudah menghafalnya dan sudah mengamalkannya. Kemudian keenam adalah mencintai masjid. Itu jaminan surga untuk pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Di antara tujuh golongan yang nanti dinaungi pada hari kiamat adalah syabun rojulun walbuhu ma'ala kundul masjid. Hatinya seseorang yang terpaut dengan masjid. Dia suka memakmurkan masjid, kemana-mana yang diampiri masjid, membersihkannya, memakmurkannya dengan kajian, dan lain sebagainya. Kemudian salat duha, ini dalam hadis riwayat Muslim, karena salah satu kunci rezeki terletak pada salat duha. Kemudian kita bersedekah. Allah menyukai orang yang suka bersedekah dengan diganti dengan berlipat ganda. Kemudian menjaga wudu ya. Termasuk di antara orang yang beriman, mereka yang menjaga wudunya. Dan kita selalu beristighfar. Beristighfar menghilangkan noda hitam di hati yang menutupi hidayah. Man lazimal istighfar, dalam hadis dikatakan man lazimal istighfar. Siapa yang rutin beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan ganti kesepiannya dengan kesenangan. Wa min kulli dhikin makhraja, diberikan kesulitan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari cara yang tidak dia sangka-sangka. Nah, lebih khusus lagi, sama sekalian Bapak-Ibu rahimakumullah, ada beberapa amal sunnah yang kita lakukan pada hari Jumatnya. Kita sekarang sudah masuk malam Sabtu ya. Jadi siang tadi sampai sebelumnya adalah malam, mulai dari hitungan habis maghrib sampai dengan maghrib berikutnya itulah ya. Jadi kita disunahkan membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan ketika kita sholat subuh ya. Atau sebelumnya ini membaca kahfi. Surat Al-Kahfi ini bisa kita lakukan malam Jumat atau hari Jumatnya. Kalau kita lakukan malam Jumatnya, insya Allah kita akan mendapatkan fadilah, diterangi hidup kita antara kita dengan Ka'bah sana. Kalau kita membaca pada siangnya, kita akan diberikan cahaya pada antara dua Jumat. Jadi satu pekan kita akan diberikan nur, cahaya dari Allah Ta'ala. Jadi ini baca surat Al-Kahfi, karena di dalamnya ada kisah-kisah yang sangat penting dan juga ada tentang masalah hikmah-hikmah yang sangat banyak ya, yang bisa kita hafalkan ya. Barang siapa yang menghafalkan 10 ayat di surat Al-Kahfi ini, maka usima minat dajjal, akan dilindungi dari fitnah dajjal di akhir zaman. Jadi surat Al-Kahfi kita rutinkan, kemudian kita baca sajadah Al-Insan di waktu sholat subuh. Biasanya kalau kita sholat di Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu biasa imamnya membaca ini ya, cukup panjang. Biasanya kalau as-sajdah kan ada sujudnya, sujud tilawah, imamnya tidak ngasih tahu dulu kepada jamaahnya, kan sudah masyhur ya. Kadang-kadang yang mungkin baru umroh ataupun belum terbiasa, imamnya takbir, karena jauh ya, dikira rukuk, rukuk. Nah, ternyata bangkit dari takbir kok enggak sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu akbar lagi ya, meneruskan bacaannya di surat as-sajdah ini. Itulah dinamikanya. Jadi kalau kita hafal ya monggo. Tapi kalau kita nggak hafal ya paling nggak baca mushaf lah di depan kita ya. Kalau mau monggo silahkan. Tapi ini tidak wajib. Kemudian kita mandi bersiwak, kita menggunakan wewangian, berpakaian bagus, dan memotong kuku ya sebagai bentuk ihtiram kita dengan hari Jumat ya. Ini ada Sayyidul Ayyam. Kemudian kita perbanyak zikir selawat dan membaca Al-Quran. Kita perbanyak doa di penghujung ya. Karena ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada di Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan 42 perbedaan ulama tentang waktu mustajab pada hari Jumat itu kapan. Yang rojih, yang kuat adalah di sini, penghujung sholat asar. Ada doa yang diajarkan kepada kita,
yaitu bunyinya Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepada kami dengan kehalalmu dari keharamanmu. Wa ghnina bita'atika an maksiatik. Wa bi fadlika amman siwaka. Dan berilah kecukupan kepada kami untuk melakukan ketaatan kepadamu dari kemaksiatan, dan bifadlika dengan karuniamu dari yang selain. Ini kita baca mirip seperti orang yang berdoa untuk membayar utang. Jadi mirip itu kita bisa baca. Kemudian berangkat menghadiri sholat Jumat lebih awal dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian wajib khidmat ya, khusyuk menyimak khotib, berkhutbah dan menghadap kiblat, perbanyak sedekah. Sedekah hari Jumat ini luar biasa, fadilahnya sangat banyak, apalagi berupa makanan. Nah, biasanya ini sudah terbiasa di masyarakat kita. Selain ini banyak ya, kita ini hanya sekedar contoh, selain ini masih banyak kita memperbanyak sholawat ya. Ini kan masuk di sini ya, ini aksiru alayya sholatan yaumal jum'ah, perbanyaklah memperbanyak sholawat pada hari Jum'at. Fa inna sholatakum alayya tu'radu alayya kulla yaumil jum'ah, karena sholawat kalian dilaporkan kepadaku setiap hari Jum'at. Wa inna akrabakum manzilatan min yaumil qiyamah aktsarukum sholatan alayya. Siapa orang yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah, dialah orang yang paling dekat posisinya dengan nanti pada hari kiamat nanti. Jadi kita memperbanyak sholawat pada hari ini. Kemudian ini tambahannya tentang kunci-kunci kebahagiaan. Jika kita ingin sehat, maka kita lakukanlah siam, puasa. Jika kita ingin wajah kita bersinar, maka kita lakukan qiyamul lail. Jika kita ingin hatinya lapang, maka tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Jika kita ingin bahagia, maka kita sholat di awal waktu. Jika ingin nafsu kita menggelegak, maksudnya ketika nafsu kita menggelegak, maka kita wudu dan istighfar. Ya. Kemudian apabila kita gelisah, gundah tanpa sebab, maka kita perbanyak doa dan juga olahraga. Jika kita menghilangkan tekanan, ya, kemudian ancaman hidup yang berat, maka kita perbanyak kalimat La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim, atau dalam istilahnya adalah hauqalah. Itu adalah singkatan daripada la haula wala quwata illa billahil adzim. Jika kita ingin hidup berkah dalam limpahan rahmat, maka pastikan rezeki yang halal. Kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian ingin kekayaan harta, maka kita memperbanyak sedekah, ya. Itulah ya, teman sekalian yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf.